Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Dah. Kacang panjang, kentang. Ini besar lagi matang dan kita makan pakai ikan nila merah. Bu, yang ini sama papa. Ini yang ini yang buntut. Buntut, ambil, ambil, ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Marilles. Mari meleles. Terima kasih yang udah lihat video Marilles. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Dan semoga video ini bisa menghibur kalian ya waktu sore-sore santai-santai. Oke, sekarang kita mau keliling-keliling. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, komen, dan like karena channel ini tergokil dan pertama di Indonesia. Let's go. Sekarang kita mau keliling-keliling. Ini dia keadaan pasarnya seperti ini. Kelihatannya di sini ada kacang panjang sama cabai hijau. Wah, jeruk. Ada jeruk. Jeruk. Ini jeruknya bosok ini. Cabai. Ada cabai sama timun. Kacang panjang. Kacang panjangnya kok nyelip ya? Terlalu di sini langganan gitu. Langganan nyelip di sini. Nah, Bapak, ada opa. Opanya udah kocor, nak. Udah, yuk. Yuk, sekarang kita ke bagian sebelah sana. Ini pedagangnya baru tutup nih, Mak. Nih. Yuk, sekarang kita mencari ini ya, pedagangnya baru tutup. Di bawahnya banyak banget kulit bawang. Ini bawang putih. Kita cari-cari dulu, mana tahu ada bawang yang tertinggal. Walaupun kecil, Mama nggak nampak. Udah dikorek-korek memang, tapi nggak nampak. Ya, sampai gitu. Namanya ini ngorek-ngorek. Ada ini satu. Ada lagi, ada lagi. Tuh. Kopean ya, kopean sawi. Ini ada kacang panjang nih. Kacang panjang kan nom-nom. Banyak nih bang kacang panjang nih. Di sini tuh kalau kacang panjang dijual tuh nom-nom, masih kecil-kecil. Ibaratnya itu kalau orang tuh masih bayi gitu ya. Tapi walaupun yang masih bayi ini enak ini. Sama. Yuk. Lewat lorong kita. Ini lewat lorong dulu kita, yuk. Bang. Sekarang kita ke bagian sebelah sini ya. Ini tuh baru tutup juga ini. Sekarang kita keliling-keliling. Cabai satu biji nih. Daun sop kita ambil sedikit aja nih ya. Kita taruh atas meja dulu. Kopi. Iya, kopi. Mau ngambil apa? Kucingnya udah lari. Kucing udah lari. Ya. Mama ini mah ada daun sop sama ini. Ya, ini kita buat ke bawang nih ya, pakai daun sop. Ini ada bawang satu. Makanya dipotong. Sini, potong. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Dah. Potong ayam. Udah ya, Mak. Udah dapat banyak nih. Diikat ada karetnya? Gak ada? Ada. Plastik itu plastik putih. Masih bagus nih. Lari tadi. Belum lari?
Ayo, sekarang kita keliling-keliling pasar lagi. Yuk, sekarang kita ke bagian sebelah sini ya. Ada cabai tuh, Mak. Apa cepoka? Iya. Sawi itu. Sawi dipotong-potong nah. Habis nih potongin sama punya orang. Mulu dong. Ini apa? Teh manis. Nah. Ada kentang. 2 biji. Ada. Sayur apa nih, Mak? Ini tinggal kopeannya aja. Ini satu. Oh, ada kentang. Masih bagus kentangnya. Ya. Ya, nah ini dipotong dulu nah. Ya. Itu kentangnya masih bagus enggak itu? Dadah. Ya. Yuk, sekarang kita ke bagian sebelah sini nih. Ini baru tutup juga ini, terpala soalnya barusan digulung. Ada kentang, jahe. Ada, Mak? Gak ada ya? Yang ada pohon jahe. Iya ya. Karena di sini nggak ada, kita lanjut lagi ke bagian sebelah sana. Yuk. Araris udah nggak ada, entah kemana dia. Dia udah tahu sudut pasar nih. Bebek. Oh iya, mainan kunci bebek. Sekarang kita ke bagian sebelah sini. Ini ada naik-naik sedikit, naik kemari. Kita lihat dulu. Bawang. Kentang. Bisa. Udah besar ya bisa. Sawi Pak Coy. Mama nih. Sawi Pak Coy.
sawinya kebesaran? Udah ambil daunnya aja. Oh, udah tua mungkin. Ada kol nih. Kol uluran. Baru dapat kol satu dibilang kol lagi. Yang tadi kan kita cuma jumpa kol kopean aja. Ayo, sekarang kita ke bagian sebelah sana. Ada kucing mati nih. Anaan. Tuh. Namanya anaan yang masih kecil. Anaannya masih kecil. Kasihan ya kan. Ada kentang nih, Mak. Sekarang kita ke bagian sebelah sini. Udah lama kali kita nggak nyari ikan ini ya. Ini ada udang di sini satu. Satu biji udang. Ada udang lagi di sini. Udang berserak. Ada ikan nila satu. Ikan nila nih, Mak. Masih bagus nih, bisa dibuat ikan asin. Mana? Mana nih? Ikan nila masih bagus nih, Mak. Masih bisa. Belum? Belum bau bangke? Baunya masih segar. Ini belum bangke. Kita ambil nih ikannya. Ini dia udangnya. Tadi udah selesai kita ngambil udangnya, sekarang kita ngambil kentang nih. Di sini ada beberapa kentang yang berserak, tapi ya gini kentangnya ini. Oh, ini harus kita potong dulu, ya ambil yang bagusnya aja. Nih. Mak. Mana dia? Coba lihat. Ini dia kentangnya. Ini harus cepat diolah nih ya, kalau nggak cepat diolah ini tambah bosok lagi dia. Kalau ini udah empuk nih, kalau udah empuk udah berarti dianya udah lonyot dalamnya. Udah ini dia. Udah lonyot. Enggak ah. Ini manis ini, Mak. Jangan dipotong lagi. Nanti busuk. Enggak kan mau diolah sekarang tadi dibilangnya. Ini dia kentang-kentangnya. Yuk. Lanjut lagi. Yuk, sekarang kita kemari. Apa ini? Gak ada apa-apanya. Ada jeruk. Bosok ini. Nah ini. Jeruk madu. Bosok-bosok dan sekarang kita ke bagian sebelah sini nih ya. Ini biasa langganan kita di bawah-bawah meja ini. Yuk, sekarang kita lihat ada kol tuh, Mak. Ada kol. Nih.
Ini ada kul nih di bagian itu, tulang kecil banget. Yuk sekarang kita lihat dulu ke bawah. Ada apa di bawah sini? Ada bawang rupanya. Cabai hijau. Ini dia hasil-hasilnya. Cabai hijau, bawang. Iya, mama udah masuk dia. Masuk ke tempat langganan-langganan yang biasa di bak kolong. Kita lihat dulu, nanti kita tunggu sebentar di sini. Dapatnya itu apa aja ya? Bawang, cabai atau kacang panjang. Itu ada kacang panjang satu biji tuh, Mak. Ini mama udah keluar nih, ini dia lauk bawang 3 sama ini dia yang di kolong tadi ya, cabai sama bawang. Ma, yuk. Itu, nanti ini tuh yuk, sekarang kita mau keliling-keliling lagi. Ini sekalian ada jalan pulang, jadi kita ketemu sih sama si kacang panjang nih. Di bawah sini banyak banget kacang panjang. Sekarang kita mau nyari kacang panjang dulu. Kacang panjang ya, Bang? Dia mau niti dulu dia, Mon. Mak, ambilkan plastiknya, Mak. Ini dia kacang panjangnya. Buncis, ada juga buncis nih. Mau diangkat tuh, Mak? Yuk, sekarang kita cari lagi. Karena udah selesai diangkat-angkat mejanya. Nitinya udah dimasukkan. Udah dimasukkan sama omnya. Kenapa, Bang? Hah? Kenapa? Titiknya udah dimasukkan sama omnya, ya. Sekarang kita mau bongkar hasil Marilles. Tadi udah nyari buncis nih ya. Beberapa buncis di sini. Ada juga kol, kacang panjang, kentang, sawi, pakcoy dan beberapa bawang. Inilah dia hasil-hasil Marilles kita. Yuk sekarang kita mau beres-beres dulu dari mulai kacang panjang. Daun sop, nanti rencana kita membuat kue bawang gitu ya untuk cemil-cemilan siang-siang. Cabai juga ada nih, cabai hijau sama cabai merah. Satu plastik. Oke, ini dia hasil-hasil Marilles kita. Terima kasih yang udah ikut kita Marilles. Jangan lupa subscribe, komen, dan like karena channel ini tergokil dan pertama di Indonesia. Dadah, terima kasih semuanya. Karena ikan nilainya masih bagus, jadi nggak jadi kita buat ikan asin. Ini mau kita makan aja hari ini. Ini udah kita goreng, sebentar lagi matang, dan kita makan pakai ikan nila merah. Ini ikannya udah matang, sama dapat udang tadi kita ya. Jadi sekarang kita udah mau makan udang, alangkah baiknya kita baca doa dulu. Amin. Adik gua. Oh, adik mau ikan juga. Oke, yuk kita cobel. Ambil ikannya, ambil. Cobel. Ambilkan Mak Haris. Cobel.
Mantap. Mantap. Ambil. Enak. Alat untuk tanya-tanya. Alat punya kepala ya. Ayo kita makan. Pintar bu. Nama cabai ya? Ya makan lah cabainya. Minum.